Saya Muhammad Nur bin Zakaria, berasal daripada Kampung Bukal Bukit Maruk, Bacok, Kelantan. Umur 74 tahun. Reban ubi ini berasal daripada Kelantan. Dia buat daripada kayu mubah. Orang zaman dulu, dia duduk tunggu lumbu kubah. Pada dia dengar burung ketuk lubang. Burung latuk ketuk lubang tu, selepas pada tu dia reka. Dia reka dia buat daripada kokong. Dia panggil kokong zaman itu. Bulus kata dia tebuk, dia buat lubang, dia kata. Dia reban ubi ni untuk panggilan. Panggilan untuk kematian. Untuk solat, untuk keramaian ada itu orang nak itu usul rumah ke apa jamir itu. Jamir dulu rubahnya ubi ni dia irak antara satu kapung ke satu kapung. Dia buat tewah, dia melawai satu kapung ke satu kapung rubahnya ubi ni. Muka ni kat terah kadeh ni. Buat daripada kayu kadeh untuk buat buku ni. Nasa itu kena ketuk sini pula. Supaya dia tarik roten ni, nasa soro tu berubah. Nasa berubah soro. Sebab ni orang panggil baji. Dia kayu lebar ni. Buat daripada kayu lebar untuk cari soro. Nak berubah soro lah. Nasa jadi terik. Nasa berubah apa boleh. Nasa terik apa boleh. Dia baji ni. Dia, kita buat malam bana ni basah daripada kayu mubah. Basah kayu mubah kita kerak lek ni, kerak ngecesu. Kerak ngecesu, lepas tu kita proses ni. Buat body ni, nak suruh bolak lecing supaya ni, kita guna pelari. Lepas pun sudah apabila siap gini, kita tebuk lubang. Ha ni, kita tebuk lubang ni, kita kena guna cesu. Mesin cesu. Kita tebuk empat segi, kita tolak tubik, lepas tu kita jura. Kita jura-jura, kita barulah masuk pahak. Jadi, dia tikah setengah heci, sepik lek sana. Haa, lek belakang. Lek belakang dia tikah setengah heci. Kalau lek ni dua belah, lain sebelah setengah. Sebelah lain ni. Dia tikas eci. Gini, dia tak boleh lari dah. Kok ni kita ukur dua eci. Dua eci daripada sini. Kalau ben dia dua eci. Ini lulen ni kulit kerbau. Kulit kerbau dia kalau bahasa itu dia kena kubah lepas. Dia tak boleh kubah hak peron dia makan dedak. Apabila makan dedak dia tak boleh buat dia jadi pahu. Jadi kubah lepas ni dia makan rupuk semua, dia tak makan dedak. Dia sebab dia kukuh. Kalau hak makan dedak tak boleh buat lah pahu, dia pahu. Banyak butir dia yang kecek korang. Nak tanda kulit ni. Dia lebih korang seci lah. Kita kata. Dia masuk nak tebuk ni ibu tangan kita kena tok situ. Dia sebagai jago, kita cekera ni. Keni ni, takut-takut naik kata. Kalau lepas naik kata, kita katuk berat. Dia tidak turun. Jadi kalau basah duduk sini, dia stay molek. Kita katuk. Jadi bo dia itu, dia bunyi soro selalu. Kita rajuk, sudah. Kita masuk baji ni. Kita masuk baji ni, kita katuk biar mati. Katuk. Kalau bahasa kita kata pukul 12, petang karya kita katuk melah. Tak makan ya semati. Ya, sekat-sekat dia masuk. Baru kita jemur. Leci kita kena kokok. Kita jemur panah. Panah terik molek kita kokok.
kayu lako, wak bengkak kendik ni kayu lako. Letak situ, kita gulung. Kita lipat ke, kita lipat tu. Lepas tu kita masuk meti. Ha, lipat masuk meti sini. Lepas tu kita akan masuk water. Meti ni nak turik water. Nak turik water. Kalau nak betul ke apa-apa, hok nyengir ke apa-apa, boleh betul. Okey, benarnya macam roten ni daripada kita itu pak urat ni, pak barisan ni, kita selesli dengan meting. Dengan meting ni lah. Dengan meting ni terselesli daripada roten ni untuk nak kemah lagi ke kulit, untuk kuat mengkuatkan bunyi. Benda ni benda muka rupiah pun kita boleh betul. Daripada sama ada renyuk ke sengit ke kerana kita boleh betul. Katuk sini, dia kita katuk meti ni untuk nak betul. Ha, lepas tu macam zaman moden ni dia guna tali. Ha, tapi kalau mengikut daripada orang kukuh. Orang dulu-dulu ni dia tak pernah lah guna tak kukuh, maksudnya tak kukuh guna tali ni ya, ke beri ke apa kalau hak ni tak ada masalah lah. Boleh tahan lama. Ya, tidak punya. Sebabnya kalau hak banyaklah, sebabnya saya sendiri pun tak pernah lagi guna tali tu. Walaupun payah sekali mana pun tetap cari roten. Dia roten ni dia dua lapis. Dia kena rami dua lapis. Rami dua lapis, apabila sudah rami dua lapis, kita nak buh baji ni kita bila jatuh pak-pak. Ha. Misalnya kita kata baca lebih surat, kita buat lima surat. Ha. Dia tidak pasti semua pak semua. Lepas beberapa hari tu kita katuk bana tu, bana ajar saat ni, kita kena guna baji ajar pula. Ha, ni yang panggil baji ajar untuk nak terik, lepas tu untuk nak masuk katuk dalam lagi. Ha, katuk depan ni untuk sama ke katuk muka pemuka kulit ni. Katuk. Bucin ni untuk usul ni. Jaman dulu dia usul jaman itu, kau ni kat dia usul nak gemar pada makan dia mutuk, pada makan dia usul. Mari daripada beri paus milai, beri tu muting. Dia usul jaman itu. Lah ni tak usul dah. Lah ni jaman guna lori. Ha. Canggih ya. Ha. Kita pakai guna lori ya, lah ni tak ada ngusul tu. Ha. Masuk kayu ke apa ke? Kandar, masuk dulu ke kandar. Berat ni dalam, berat banan dalam 80 kilo lah. Berat. Kalau tiga orang akak tetap apa nak urut mana lah. Oh, yang dulu dua orang yang akak benda ni. Benda ni kandar, tapi tukar-tukar lah. Kandar tu kak, daripada 200 meter kak tukar orang pula, tukar lain. Nak boleh sapak ke tempat main tu. Dan pemuka air rebana ni dia hanya untuk separuh ya. Daripada untuk sini untuk daripada pemuka air kayu soro lah maksudnya. Dalam ni pasti kawasan ni untuk ukir eh. Ukir bunga, hias bunga. Kawasan ni untuk tempat bunyi ni. Tempat bunyi. Sini untuk daripada beka kayu lah. Daripada seluruh toko tu beka. Ni tempat bunyi. Ini adalah luas lubang. Luas lubang. Sama ada 18, 17 ke gitu lah. Luas saiz. Ini merupakan saya tanda ni untuk kawasan lubang daripada keluasan rebana ubi ni sama ada 17 ataupun 20, 18, 20 lah sama ada tu. Kawasan ni untuk melorek lah bunga, untuk macam hiasan bunga ke nak buat aksesori ke, hanya untuk di luar kawasan yang lorek. Ha, sini untuk palu lah, sama ada dengan malu ke sama ada dengan tangan kawasan ni. Mengenai rebana ubi ni, atas paluai lagu ni dia tidak sepertinya
main tingkat sepuluh lagu lama-lama dok kita boleh buat moden kita kita sendiri lagu mana kita ilah kita mari nuak lagu tu kata gini kita praktis ni saya tunjukkan macam mana sesenai jari apabila kita buat keluar tepi kita perapak lah perapak jari kita kita tekuk gitu tekuk lepas tu kok buka pun macam ni juga tapi kita kena pelembut sikit gitu masalah ni kita tekuk lepas tu kita buka kita pelembut sikit jari kita lepas ni kita tekuk ni kita perapak sikit lepas tu kita nak buka suara kita pelembut. Dulu juga dalam jenis empat lagu lah. Dulu ni empat lagu lah. Lagu tu. Lagu tradisional, lagu dari wayang kulit. Gitu. Jadi tak ada lagu modern lagi. Orang dulu lagi panggil lagu rebana. Lagu rebana ni. Lagu tidak ada wayang kulit. Wayang kulit ni lagu pulu balai. Tak? Drama. Ni dulu lagi dia panggil kuda pergi. Kuda ngok pak. Kubau lagu. Dulu. Kategori dia untuk paluai dia panggil masuk basah. Masuk basah. Pemulai dia juga masuk basah. Kata okay, dulu juga. Okey, cak masuk basah boleh tiga kali. Kung 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 kung. Bersimbun ni tak ada cak masuk basah lah. Pakai simbun lah. Pri should be see. So on tembu dia. Misalnya ni butir tewas yang lapan bulah tu. Tewas macam suara ni dia ngaduk di atas. Hok ni tak sembuh nak. Oleh sana tak oleh. Ya sore. Ha dia sore ya. Ngadi di tengah ni dia sore suara ni. Suara timbu. Suara suara cing dia sore. Suara dah lah. Jadi hok ni tak sembuh balik malik kita ni. Tak daripada dulu orang tua kita kita dulu dia tak ada buat tanding ni. Cuma ya tewah kapu. Tewah kapu ni ni apa musim padi maksudnya benua padi lah, benua padi okay, setiap tahun selepas benua padi. Selepas benua padi ni adalah ada penganjur lah maksudnya acara tahun ni bahagia benua padi membuat di maksudnya di padel lah. Padel. Ya okay. Macam tadilah. Piku zaman dulu tak ada. Tak ada kenderaan. Ya tewah sedago. Gitu. Mangan kapu ke kapu lah maksudnya. Jadi mari pada pikat baru lah. Pikat baru ni zaman moden. Zaman moden ni dia ada buat pertandingnya. Daripada pertandingnya itu lepas tu sekarang ni pun pasukan pun tak banyak lah. Tak apa yang dulu-dulu tu dia lebih lebih ada 40 pasukan. Setiap kapur lah boleh dikatakan setiap kapur mesti ada pasukan rebana ubi. Tapi sekarang ni memang paling tak ada pun lapel lah, lapel pasukan paling-paling banyak lah ni. Tu pun daripada seberai daripada maksudnya kadar, pula kadar ni Kapuana lah, Kapuana lepas tu Seri Tujuh. Dan kalau daripada sini kalau saya baca Bukit Marok, Seri Petani, Cican Nyabu. Tu ya. Pada kuih, pada kuih tu, tu lah pada ada. Lepas tu kalau hok pada pasukan lain, Soko mana pasal memang tak ada lah. Tidak benda ada tapi tak ada orang nak bawa maksudnya. Lepas tu macam maksudnya pertandingan itu pula
Dia macam lagunya dia pertama masuk basah tu masuk basah dia, tak ada kira makan lah tak ada kira makan lah mula-mula tu kuno dengan malu lah maksudnya kalau masuk basah mana-mana persembahan pun dengar dah masuk basah memang dia guna dengan malu. Lepas tu kalau macam pertandingan lagi tu dia tiga halalah dia nak halal lagu wajib satu lagu wajib dua lagi tu lagu pilihan. Lagu wajib tu atas kita lah maksudnya. Lagu wajib. Maksudnya lah halo ke apa halo. Halo pok logo. Tukar ale. Biasa. Boleh pilih. Atas dari segi pengadil tu dia mengikut pasukan lah. Bui lagu tu kena-kena tak ada masalah. Lagu pilihan pilih tu. Ni lagu oi, kita supaya lagu kita cek. Cerita sendiri. Cerita sendiri. Setiap pasuk kaya tu mesti lagu kuda melompat, kuda menari. Tu lagu boleh. Minimum dia biasa 12 orang. Lepas tu minimum ni untuk pertandingan 15. Pertandingan dia kena 15. Result 3 orang. Result 3 orang. Untuk pemain bahagian ni, persembahan ni 12 orang lah. Neruti tu mana? Neruti ni ada orang panggil pengapi. Kali belah tangi apa jangga jangga main soge ni atas butir atas butir rebana ni mesti kena dua orang lah paling-paling ada memang kena dua orang untuk selesai untuk backup lah backup pada lagu ke sama ada dengan moko ni ke malu ke kena ada lah maksudnya kalau soge kak memang jangga apa ya muka palu pun kita jamai dulu baik ke pun perubah guna perubah perubah tu untuk boleh lah sore tu kita kata dua guna dua tangan kalau perubah tapi zaman moden ni kita kena diri diri lepas tu kita ada hiasan ke apa ni lah dulu tak ada ni benda ni baru lah hiasan ni memang tak ada dulu memang rebana sengoti lah dulu ni kot ni body lah body. Tak ada hiasan lah maksudnya nampak ni ni nampak di sini baji ni nampak so, sebabnya zaman moden ni kita guna sebabnya kita duduk cas ya bangun duduk dari gini ni untuk kita sendiri pun aksesori dia lah tuwe pun ada aksesori pakai baju lah. Okay. Kalau ada lah generasi baru ni anak-anak muda lah ni hok jiwa ni minat juga ni saya bisa kongi saya lebih ni ajar lah dan ni itulah kata budak-budak ni saya lah kalau tak ambil ni ambil benda-benda tradisional ni dia benda-benda ni memang lah dia kata, gapa dia dah tahu. Tapi bila dia pandai dalam segini, sedap lah. Mari sore pun palu. Gitu. Jadi dua dia masuk. Ni lah cucu ya. Jadi dua ni cucu dua. Jadi generasi muda ni untuk buat ganti ni. Masa depan akan datang. Thank you.